Lihat reaksi warga ketika ada wanita yang berteriak minta tolong, mereka justru hanya menonton saja. Video seorang pegawai minimarket teriak minta tolong saat berusaha menghentikan aksi pencurian viral di media sosial. Videonya menarik perhatian warganet, lantaran warga hanya diam dan menonton bukannya membantu menangkap pencuri tersebut. Aksi pencurian terjadi di salah satu minimarket Jalan Karimata Jember, Jawa Timur, pada hari Selasa 3 Oktober 2023, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Videonya diunggah oleh akun Instagram @fakta.surabaya, di mana dalam video tersebut terlihat pelaku pencurian berjaket itu sudah bersiap kabur dengan sepeda motornya. Sementara pegawai minimarket berusaha menarik jaket pelaku sambil berteriak meminta tolong. Di lokasi, warga yang terlihat berlalu-lalang pun hanya menonton. Perekam video terdengar berucap untuk menolong wanita tersebut, tapi nyatanya tak ada yang bergerak membantu. Akhirnya pelaku berhasil lolos dan kabur melarikan diri. Disebutkan dalam narasi unggahan, aksi pencurian minimarket tersebut sudah sering dilakukan oleh pelaku dan merupakan bagian dari sebuah komplotan. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.